Terus yang nganterin aku ke mall siapa dong? Yang beliin aku baju siapa? Yang bayarin aku ke salon siapa? Kamu kan gak ikut. Terus siapa yang bayarin semuanya? Udah, tenang nih. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, okay? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, okay, thank you udah subscribe. Kalau nggak gara-gara bokap gue, nggak mau gue kesini lagi nih. Masuk nggak ya? Masuk? Enggak. Masuk. Gue balik aja deh. Lo ngapain lo kesini lo? Mau so jagoan lo? Pake pakai kacamata segala lagi. Mau jadi so pahlawan lo, ha? Mau so jagoan lo ngapain kesini, ha? Ada apa nih? Ini nek, anu. Oh, mau order gabus pucung. Oh, alasan aja lo? Enggak beneran nek. Soalnya minggu depan saya ada arisan keluarga di rumah saya. Ya temanya sih kembali ke alam. Makanya mau order ikan gabus pucung nyobain. Oh, gitu. Ngomong kayak sedari tadi. Nadia, tuh ambilin tuh. Dia mau nyobain gabus pucung. Cepetan. Tapi nek. Cemek gitu mulu. Gue denger nih ya. Kurang ajar, kualat lo. Yuk kalau gitu. Boleh. Bentuknya sih standar aja. Tapi rasanya luar biasa. Ini bukannya ikan lele ya? Wah, pada gendutan aja sama cukuran kayaknya gak ada kumisnya. Nih, sayur asamnya sekalian. Lo cobain, kalau emang enak, lo order deh tuh buat arisan keluarga lo. Nenek tua! Gimana? Sudah bisa bayar hutangnya gak sekarang? Pak, kalau sekarang kita belum ada uangnya, kita minta perpanjangan waktu lagi. Janji-janji mulu. Pokoknya saya gak mau tahu. Pokoknya kalian harus pergi dari sini sekarang juga. Kagak bisa. Enak aja lu mau ambil rumah makan gue. Lu siapa? Mau ikut campur, ha? Kalau boleh tahu, berapa utang nenek ini ya? Emang lu sanggup? Iya, berapa? 3 juta. Plus bunganya jadi 5 juta. Kalau seandainya saya bisa membayar hutangnya, Bapak mau janji untuk nggak ganggu mereka lagi? Oke. Okay. Ya udah kalau gitu ikut saya ke ATM. Makasih ya lo udah bantuin gue sama nenek. Iya, sama-sama. Terus gue harus apa nih buat balas kebaikan lo? Jujur ya kalau sekarang gue belum punya uang buat bayar semuanya. Gak usah udah. Cukup kita temenan aja udah bisa ngegantiin semuanya kok. Maksudnya? Ya kita temenan aja gitu. Aduh gimana ya, gue juga bingung jelasinnya.
Iya. Kalau bisa cepat. Iya, saya tunggu. Terima kasih. Ya, baik. Firja. Iya, Pak. Gimana perkembangan kamu sama cucu si nenek yang mau menjual tanahnya itu? Ya, sejauh ini sih oke, Pak. Aku udah mulai deket, terus si neneknya juga kayak udah mulai seneng gitu sama kehadiran aku di situ. Nah, bagus, bagus sekali. Itu baru anak papa, ya. Kapan kira-kira orang itu mau menjual tanahnya? Ya, sabar dulu lah, Pak. Semua kan ada prosesnya. Baru juga aku mau deket, baru mau pendekatan kan, ya ada waktunya lah, Pak. Oke, oke. Kalau soal kedekatan kamu sama cewek itu, ya itu urusan kamu. Yang penting papa mau mereka menjual itu tidak lama lagi. Paham kan maksud papa? Beres, Pak. Ya udah, aku mau istirahat dulu, Pak. Bagus, bagus, bagus. Sedikit lagi, apa yang saya inginkan pasti akan tercapai. Mau kemana sih, Mbak? Gue masih single kok. Lepasin. Mama, cantik-cantik kok galak banget sih, Mbak? Lepasin nggak? Sebentar. Lepasin, teman. Dan galak. Hey! Siapa sih lo? Lo siapa? Dia cewek gue. Lo sekali lagi berani ganggu dia, abis lo sama gue. Iya, iya, Nek. Iya. Sebentar lagi ya. Oke, dadah. Firza, kayaknya aku harus pergi sekarang deh. Soalnya Nenek minta jemput di rumah Tante. Ya udah, aku antar.
Nggak usah ntar ngerepotin. Aku nggak pernah ngerasa direpotin kali. Jadi jalan. Niken. Kamu kenapa sih? Ngeliat aku kayak ngeliat hantu aja. Enggak. Aku enggak apa-apa kok. Anterin aku ke mall yuk. Maaf, aku enggak bisa. Kamu kenapa sih, Yang? Aku mau ketemu Nadia. Siapa tuh Nadia? Itu yang papaku bilang suruh deketin supaya tanahnya bisa kejual ke dia. Oh, aku kira siapa. Terus yang nganterin aku ke mall siapa dong? Yang beliin aku baju siapa? Yang bayarin aku ke salon siapa? Oh. Kamu kan gak ikut. Terus siapa yang bayarin semuanya? Udah, tenang nih. Nah, nih. Kamu bisa beli apapun pakai itu. Serius kamu, Beb? Yeay! Makasih ya, kamu emang paling baik sedunia. Makasih ya.